2, 3. Deklarasi kemenangan paslon 01 Andi Kuning dan Jabatan Tebet. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan rasa syukur yang dalam pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Kami warga Jabatan Tebet, Jakarta Selatan dan sekitarnya menyatakan deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029 Bapak Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar berdasarkan data rekapitulasi KPPWP pada tanggal 2 Maret 2024 sebagai berikut. Paslon 01 Anies Muhaimin Baswedan Haji Abdul Muhaimin Iskandar dengan suara 76.328 suara yang sah atau persentase 51.43%. Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan suara 50.259 atau persentase 38.87%. Paslon 3 Ganjar Pranowo dan Haji Mahfud Mahmudin dengan nilai 21.820 surat suara yang sah, persentase 14.70%. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Jakarta Tebet atas partisipasi dan semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat pada pemilu 14 Februari 2024 yang berjalan tertib dan aman. Jakarta, 5 Maret 2024. Atas nama warga Tebet dan sekitarnya, Bertanda Haji Muhammad Arif Al-Bantawi. Takbir! Allahu Akbar!